Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di lantai 14 Gedung Wali Kota Jakarta Utara. Dan di sini berlangsung kegiatan seminar pengasuhan positif untuk tumbuh kembang anak agar berjalan secara optimal dan menghindari terjadinya stunting pada anak-anak kita. Nah, seperti apa? Ya, ikuti terus dalam video ini karena akan ada 3 narasumber, yaitu seorang psikolog, kemudian juga ada yang ahli gizi, dan satu lagi adalah dokter anak. Nah, kita akan ikuti dalam video berikut ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini yang diselenggarakan oleh Seksi Paudikmas Studi Wilayah Geografi Organisasi Jakarta Utara, yaitu kegiatan strategi pengasuhan positif pada anak usia dini. Semoga kita dapat mengikuti acara ini hingga selesai nanti. Untuk itu marilah kita awali bersama dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, akan dipimpin oleh Ibu Dahlia Amina MPD. Untuk itu kepada Ibu Dahlia tercinta, Ibu Dahlia Amina MPD,
Merdeka milik bangsa. Hadir berjalan di sini, saat ini sudah berjalan ya, dengan konsentrasi jelas Ibu Soraya. Para undangan, orang tua, guru dan kepala sekolah, apa kabar semuanya? Sedang dalam perjalanan, Bapak, Ibu Dokter Wulki
menjadi peran orang tua dan pendidik dalam pencegahan stunting pada anak usia dini. Selamat semangat pagi. Dengan harapan kita bisa memproduktivitaskan kemampuan potensi anak bangsa kita menjadi lebih baik, ya. Kenapa? Secara umum ada faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu mengalami stunting. Karena stunting ini kan terkait dengan gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang ini menahun, ya Bu. Promis, ya. Disebabkan karena salah satunya yang paling nyata adalah kondisi gizi buruk. Tapi sebenarnya tidak lebih dari itu, bukan hanya sekedar masalah gizi buruk, ya. Faktor-faktor lain yang menyebabkan stunting itu banyak sebenarnya. Nah, di sinilah akan kita kupas bersama. Mungkin saya dari sudut pandang psikologi, nanti ibu dokter nanti akan membahas dari sudut kesehatan anak, ya. Kemudian Abah Bu Soraya dari sudut pandang gizi. Nah, saya kurang banyak. Nah, memang terjadi penyebab stunting itu di 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama setelah kelahiran, ya, kita bisa amati bagaimana kondisi perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita setelah lahir. Nah, di 1000 hari pertama ini kita bisa amati apakah mungkin ada masalah dalam bicara, masalah berjalan, tumbuh kembang. Namanya tumbuh dan kembang kan berbeda. Tumbuh pertambahan ukuran dan kembang pertambahan fungsi. Nah, pertambahan fungsi yang terjadi pada anak-anak kita ini seperti apa? Itu harus kita amati di 1000 hari pertama. Kenapa kita harus melakukan itu? Nah, kita akan bersama, karena memang ada faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada situasi ini. Saya mau fokus kepada pengasuhan. Kita akan banyak nanti diskusi tentang bagaimana pengasuhan positif yang nanti berakibat pada munculnya pengasuhan yang bersifat responsif. Pengasuhan positif yang tidak baik, ya, kurangnya akses yang cukup dari kebutuhan pangan, ya, di setiap daerah tentunya pasti berbeda. Mungkin kalau Jakarta kebutuhan pangan masih tercukupi, ya, tapi kalau beberapa daerah kita bisa tahu bahwa ada beberapa hal yang mungkin terkendala oleh akses, ya. Kemudian mungkin terbatasnya layanan kesehatan, mungkin juga masalah sanitasi air bersih. Ini adalah bagian-bagian pokok yang menjadi salah satu poin yang bisa menyebabkan seseorang mengalami stunting, ya. Standard, ya, biasanya disebut. Nah, apa dampaknya? Dampak ini, ya, kalau ibu-ibu bisa merasakan bahwa ada masalah-masalah pada percepatan atau kecepatan anak dalam konsentrasi belajar. Jangka pendeknya yang paling kelihatan adalah anak ini mengalami kecerdasan yang tidak sama dengan kelompok umumnya. Nah, kita perlu pahami bahwa kita memerlukan edukasi tidak hanya untuk anak-anaknya, tapi orang tuanya juga mendapatkan ini supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak kita. Jadi kalau misalkan kita bicara terkait stunting, tadi jelas ibu-ibu juga sudah menjawab bahwa stunting ini ada masalah tumbuh kembang anak, gitu ya. Nah, ternyata masalah tumbuh kembang anak ini, masalahnya ini penyebab dan faktornya ini bukan hanya masalah pengasuhan saja, tapi juga ada masalah gizinya, gitu. Nah, kita lihat, saya akan bicara terkait dengan gizinya. Kalau tadi Ibu Rok sudah menjelaskan dari sisi psikologis pengasuhannya, dan kita sekarang menjelaskannya terkait dengan gizinya. Nah, itu kan mengkhawatirkan sekali kan, bahwa anak-anak saja sudah terpapar tuh makanan-makanan yang tinggi gulanya, lalu makanan-makanan kemasan yang natriumnya tuh tinggi banget. Itu bahaya nggak tuh kira-kira? Bahaya kan? Tapi saya juga sering sekali menemukan, biasanya kalau lagi ke supermarket gitu ya, anaknya nyelonong, anaknya lari, nanti dia nyelonong masuk ke ada kulkas, dibuka sama dia, ya sudah ambil aja tuh apa aja tuh yang dia mau. Banyak juga tuh ibu-ibu atau bapak-bapaknya tuh yang, boleh gak aku makan ini? Boleh. Boleh gak aku minum ini? Boleh, gitu kan.
Nah, kira-kira ini akan ada masalah nggak sih nantinya ketika anak beranjak semakin dewasa, gitu ya? Pasti akan ada masalah ketika dia mengkonsumsi itu secara berlebihan. Ya, kita bicara terkait dengan stunting, pasti ada yang namanya istilah 1000 HPK. Kalau tadi juga sudah disinggung juga sama Bu Ros, 1000 HPK itu apa? Mungkin di sini saya menekankan 1000 HPK ini kepada dua saja. Mungkin kalau 1000 HPK itu sebetulnya dimulainya dari gizi ibu hamil, Bu. Dari ibu hamil, lalu bagaimana inisiasi menyusui dini, lalu bagaimana gizi ibu menyusuinya tercukupi, lalu bagaimana anak diberikan MPASI. Tahu ya, MPASI ya, makanan pendamping ASI. Bilangnya MPASI, bukan PASI. Beda nanti pengertiannya antara MPASI dan PASI, gitu ya. Jadi makanan pendamping ASI. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa pola asuh makan yang orang tua berikan pada anak diterapkan mulai dari sedini mungkin, ini akan berpengaruh, Bu, pada saat anak beranjak dewasa. Orang tua yang memiliki pola asuh makan yang baik penerapannya, nantinya perilaku makan yang dia, yang anak itu dapatkan adalah perilaku makan yang jauh lebih sehat. Anak-anak tuh cenderung untuk mengkonsumsi itu, ya kan? Coba deh, kalau misalkan ada buah dan ada makanan yang manis, mereka akan milih mana, Bu? Makanan yang manis yang tinggi sekali tuh gulanya dibandingkan dengan buah. Dicoba lagi, ada salad, ada sayuran gitu ya, ada sayur mayur yang sudah dimasak, yang sudah dibuat masakan sedemikian enaknya, luar biasa. Tapi sampingnya itu adalah makanan-makanan yang natriumnya tinggi. Contohnya adalah ciki yang sering sekali banyak gitu ya didapatkan di supermarket. Atau makanan-makanan yang manis-manis, minuman-minuman yang manis-manis, pasti dia akan memilih makanan yang seperti itu dibandingkan dengan sayur atau buah, gitu ya. Karena memang ternyata anak-anak kita ini di Indonesia kekurangan protein, Bu. Kenapa kekurangan protein? Karena mereka ternyata lebih sering mengkonsumsi makanan-makanan dengan tinggi tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ini udah siang ya? Udah pada ngantuk belum? Saya ikutan juga nih kayak Bu Ros sama Mbak Soraya ya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, pagi. Oke? Ya. Selamat pagi. Pagi. Masih kurang kencang. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, jangan pada ngantuk ya. Jadi bisa menangkap materi dengan baik. Ya, saya langsung mulai aja karena sesinya 15 menit. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang pencegahan stunting dengan pemberian nutrisi yang tepat pada anak. Tapi mungkin tadi Mbak Soraya sudah sampaikan dari segi gizi ya. Selanjutnya akan ya mungkin ada terkait, tapi ya nanti kita sama-sama diskusi setelah acara setelah penyampaian materi. Ya, mulai Pak. Nah, di sini pernah nggak nih bunda-bunda, ibu-ibu dan mungkin bapak yang di sini ya, walaupun hanya dua orang, pernah nggak sih merasa stres saat memberi makan pada anak? Misal anaknya GTM gitu ya, gak akan tutup mulut gitu kan. Atau anaknya kayaknya milih-milih makanan gitu ya. Jadi pernah ya, rasanya stres banget kan. Kayak kenapa sih makan susah banget gitu kan. Cuma tinggal masuk mulut aja gitu. Nah, dan sampai ini gak? Sampai ada perasaan khawatir gak? Oh anak saya nanti malnutrisi nih. Terus kan saya lagi training, istilah stunting. Wah anak saya stunting gak ya? Atau mungkin tetangga atau mungkin saudara gitu ya. Atau mungkin yang ibu-ibu sini kayaknya pada muda semua, kayaknya belum ada yang punya cucu ya, muda-muda semua ibu-ibunya ya. Kayaknya ibu muda semua nih ya. Jadi pasti ada kekhawatiran ya kalau sampai anaknya jadi kurang gizi nih gitu karena masalah makan tadi. Ya lanjut Pak. Nah, sudah pada tahu nih belum nih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tentang status gizi pada anak? Parameternya apa aja sih yang kita harus ketahui? Ada yang mau jawab gak? Status gizi parameternya apa aja kalau pada anak-anak? Ada yang mau volunteer gak? Tunjuk tangan. Silakan. Ibu dipersilakan yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Bu Dokter. Yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Wah. Ya.
saja para mentornya. Semoga bermanfaat hadiahnya dunia dan akhirat. Ada contoh. Terima kasih. Jadi para mentornya tinggi anak, berat badan. Ya, terima kasih. Jadi parameternya itu tinggi, berat badan, dan tingkat apa? Ya, Bu Dokter, gimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Betul sekali. Ya. Ini saya tanya buat Ibu. Ibu Rara dari Pak Bu Rara dari Al Hidayah Pertiwi ya. Tadi ya. Oh, sekarang aja. Bu Rara dari Pertiwi. Ya. Yang lain semua tadi untuk menjawab. Karena langsung benar lagi ya, jadi benar-benar one shot ya. Jadi memang berat, tinggi, dan terutama juga pada anak yang batita ya, itu lingkar kepala juga kita perhatikan. Jangan sampai nggak pernah diukur gitu lingkar kepalanya. Izinkan untuk bertanya atau menyampaikan apa yang menjadi apa ya catatan tentang pengasuhan positif di rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Berbicara yang sangat luar biasa, yang tadinya kita tidak tahu sekarang menjadi tahu. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Tajudin, wali murid dari PAUD Wijaya Kusuma yang bertempat di RW 09 Kelurahan Koja, Jakarta Utara. Pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada Ibu Dokter, Ibu Mulki. Bagaimana dengan pertumbuhan berat badan yang menurun, yang melambat, dan bahkan cenderung tidak naik? Apakah itu disebut stunting? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oh, tadi yang berat badan yang melambat atau tadi BB serat itu Pak, berat badan yang serat. Nah, itu tuh namanya tadi contohnya ada namanya weight faltering. Weight faltering. Nah, dari weight faltering ini sih yang lama-lama ya itu berat badannya terus mentok, nanti akan berpengaruh ke tinggi badannya. Dan tinggi badannya menjadi juga tidak optimal dan ya pendek gitu ya. Jadi yang disebut dengan stunting adalah pendek karena masalah nutrisi, masalah malnutrisi. Jadi kalau memang dia sudah sampai pendek ya itu anak sudah stunting karena masalahnya dari nutrisi ya. Tapi kalau pendeknya tadi karena sebab yang lain seperti masalah hormonal atau sindrom tertentu gitu ya, dari masalah kromosom ya itu berbeda sih. Tapi kalau misalnya memang dia pendeknya karena masalah nutrisi, utamanya biasanya mulai dari tadi yang BB yang serat ataupun melambat tadi ya, pertambahannya tidak sesuai dengan usianya. Dari weight faltering itu lama-lama juga bisa menjadi stunting gitu. Tapi memang sebisanya jangan sampai jadi stunting dulu baru khawatir ya, gitu. Pada saat BB-nya juga udah nggak naik juga sudah mulai harus konsultasi gitu, bahwa berarti ada hal yang tidak tepat nih dalam pemberian makannya. Mungkin bisa konsultasi kayak Mbak Soraya atau ke saya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rina dari Kelapa Gading, TKN Kelapa Gading 01. Saya seorang pendidik ibu. Saya apresiasi sekali dengan kehadiran tiga narasumber yang saling terkait, psikolog dan ahli gizi serta dokter itu sangat terkait. Pertanyaan saya adalah, saya seorang pendidik menangani banyak anak yang saya merasa bu, intuisi seorang guru bahwa aduh nih dengan ilmu yang saya terima jangan-jangan ini anak stunting. Tapi kami hanya punya intuisi bu, kami tidak bisa seperti dokter atau ahli gizi atau psikolog yang berkata oh ini stunting karena kami tidak tahu ilmunya. Jadi saya hanya bilang jangan-jangan ini stunting, dan saya tidak mempunyai keberanian kepada wali murid untuk berkata bahwa ini silakan ke ahli gizi. Saya mau bertanya bahwa kami sebagai seorang pendidik, apa yang harus kami lakukan apabila saya atau para pendidik semua mengalami hal yang sama, bahwa kita menemukan intuisi saya bahwa anak ini stunting. Saya seorang guru, kamu harus makan makanan yang bergizi. Saya harus ngomong sama orang tua yang melakukan begini-begini. Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang pendidik ibu? Ibu bertiga dengan arah sumber yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sekarang
tadi kan tidak hanya di posyandu aja ya, karena di sekolah juga sudah ada. Dan jadi justru ibu-ibu sekalian ini, para pendidik yang hadir di sini ya, mungkin menangkap terlebih dahulu gitu, Mas, anak yang kok badannya tidak sesuai kemudian. Dan berat badan anak ini sekian saat itu tidak pertama dengan baik gitu. Justru ibu-ibu adalah orang-orang yang mungkin menjadi tidak pertama kali mengetahui gitu ya, yang pertama kali mendapatkan, wah ini anak ini kayaknya ada masalah nutrisi ya gitu. Nah, jadi di sini mungkin kalau untuk memberitahukan kepada orang tua bahwa anaknya stunting ya, itu kan sudah satu diagnosis ya. Sebenarnya mungkin saya rasa juga kurang tepat nih, misalnya nanti orang tua mungkin tersinggung atau dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana sekolah mungkin bisa melaporkan ke puskesmas setempat, karena sebenarnya stunting kan sudah menjadi program nasional. Dan saya yakin juga PAUD maupun sekolah itu sangat berhubungan, waktu kesma sudah membina sekolah-sekolah di wilayah tersebut. Jadi pelaporan dari ibu sangat berarti kepada petugas. Nanti tentunya anak dengan stunting harus diintervensi nutrisi, dan itu tidak cukup hanya dengan masalah konseling dari sekolah, tapi dia harus dilihat langsung oleh petugas kesehatan. Yang ingin saya tanyakan tentang gizi anak yang mengalami banyak alergi makanan ya Bapak Ibu, terutama saya sebelumnya maaf perkenalan dulu, saya Ibu Rina dari TK Santo Yakobus Kelapa Gading, dan juga saya orang tua dari anak umur 4 tahun ya. Nah, di kelas saya itu ada beberapa anak yang mengalami banyak alergi makanan. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan gizinya itu bagaimana agar dari makanan yang pantat itu bisa tercukupi. Misalnya ya, dia ada alergi tentang gula, susu sapi seperti itu. Nah, apakah ini diganti dengan multivitamin seperti itu, apakah aman untuk anak tersebut? Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Nah, tapi di sini emang kalau anak dengan alergi makanan sebenarnya yang paling utama adalah orang tua itu mengetahui anaknya ini alerginya apa saja, selama ini yang dia membuat dia menjadi mungkin muncul gejalanya itu apa aja sih makanannya gitu. Dan orang tua mestinya catat Bu, jadi tahu misalnya, oh anak saya kemarin saya kasih udang kulitnya merah-merah, oh yaudah dia catat berarti udang mungkin di stop dulu. Tapi bukan berarti bahwa makanan yang lainnya tidak boleh gitu. Jadi tetap diperkenalkan, dan terutama biasanya emang makanan-makanan yang alergenik itu adalah yang kebanyakan itu biasanya produk turunan susu sapi yang menimbulkan alergi ya, produk turunan susu sapi, kemudian seafood, dan juga kacang-kacangan, itu yang utamanya sih. Tapi bukan berarti seorang anak dengan alergi makanan alergi dengan semua itu, enggak. Tapi tadi itu misal ibu memberikan makanan, harus tahu nih, oh anaknya kelihatannya dikasih udang kulitnya merah, yaudah catat udang sementara tidak diberikan dulu. Tapi yang lain tetap boleh, daging sapi, ati ayam, ikan air tawar gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak alternatif pengganti untuk makanan yang dia alergi tersebut. Kebanyakan sebenarnya biasanya makanan dari sumber protein sih yang menimbulkan alergi. Kalau gula gitu sih enggak, mungkin dia susu sapinya yang alergi kali. Jadi kalau sumber makanan yang biasa bukan alergi kan mengandung protein, tapi ya itu tadi banyak pilihan yang lain kan gitu. Kalau dia alergi sama udang ya dia makanan kan gak hanya udang aja gitu. Semoga bapak juga jadi bapak luar biasa. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya moderator Wartini MPD mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber semua. Mohon tidak pulang dulu ibu-ibu. Mohon maaf jika dalam memoderatori diskusi panel siang ini terdapat kekurangan, banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dua, demikian ya kegiatan seminar parenting ya, dengan tema pengasuhan positif ya, strategi pengasuhan positif ya bagi para orang tua, bagi guru, orang dewasa di sekitar anak, untuk membuat anak-anak kita itu
tumbuh kembangnya optimal dan terhindar dari stunting. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.